Oke, brother, kembali lagi bersama saya di channel Technical Muafia. Ya, saya ucapin terima kasih selalu buat kalian yang selalu support di channel Technical Muafia, yang selalu mampir setiap ada uploadan terbaru. Ya, saya ucapin terima kasih sangat. Oke, di video kali ini kita akan mereview suplemen makanan Vitalong C mengandung vitamin C 500 mg time release Swiss. Ya, ini masih ada isinya nih Vitalong C ya. Ini 30 kapsul lepas berkala. Ya, ini udah ada dari MUI-nya, jadi sudah aman untuk dikonsumsi. Vitalong C. Vitalong C adalah vitamin C 500 mg dengan sistem lepas berkala, karena di dalam kapsul berisi granul-granul vitamin C yang larut secara bertahap di dalam tubuh selama 12 jam sehingga membantu memenuhi kebutuhan vitamin C dalam tubuh untuk membantu memelihara daya tahan tubuh terutama saat tubuh mengalami flu, infeksi, luka, masa kehamilan, menyusui, sariawan ya. Bermanfaat juga bagi mereka yang membutuhkan vitamin C lebih banyak. Expirednya masih Agustus 2024, masih ada 1,5 tahun lagi ya. Vitalong C. Ya, ini komposisinya ini tiap kapsul mengandung Acidum Ascorbicum 500 mg vitamin C dalam bentuk lepas berkala ya. Persen AKG berdasarkan diet 2150 kalori. Kegunaannya membantu memelihara daya tahan tubuh. Aturan pakai 1 kapsul per hari. Kemasan vitamin Vitalong C dus 1 botol at 30 kapsul lepas berkala. Simpan di bawah suhu 30 derajat Celcius. Jangan langsung terpapar dengan sinar matahari. Ya, ini hanya untuk bahasa Inggrisnya saja ya. Ya, ini Vitalong C buat kalian-kalian yang beraktivitas padat. Sempatin untuk minum ini karena untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit flu ya, karena kondisi cuaca yang tak menentu sehingga kalian butuh asupan vitamin C yang lebih ya, agar badan tidak mudah sakit. Oke, sekian dari review saya dari channel Technical Muafia, ditunggu next reviewnya, bye bye.